cara untuk yang namanya mengganti font di HP Infinix. Kalau di HP Infinix kalau ingin mengganti font, dia pakai aplikasi Xtemp ini. Nah, kalian download Xtemp, pilih temukan yang ada di sudut kiri bawah, kanan bawah. Nah, di sini ada font. Bisa kalian lihat. Nah, maaf font lainnya akan hadir harap tunggu. Kenapa dia bisa hilang? Biasanya dia tuh pakai bahasa Inggris. Jadi kita harus ubah bahasa sistemnya ke bahasa Inggris, pilih pengaturan, pilih sistem, pilih bahasa dan masukkan. Nah, ini ada bahasa. Kalian tambahkan bahasa lain. Intinya harus pakai bahasa Inggris. Inggris. Kalian ganti saja ke bahasa Inggris. Kebetulan di sini saya sudah ada bahasa Inggris. Nah, saya tambahkan lagi, saya ulangi, pilih bahasa lain, pilih Inggris. Nah, terapkan bahasa. Di sini sudah menjadi bahasa Inggris, bisa kalian lihat. Kalau kalian ingin menggulirnya seperti ini bahasa Melayu. Kalau sudah berganti ke bahasa Inggris, kalian tutup aplikasi tema tadi yang kita buka, tutup seperti ini. Buka ulang. Pilih discovery yang ada di sudut kanan bawah, pilih font. Kalian tunggu saja, biasanya dia akan loading. Ini kendala pada jaringan. Atau kalian pilih di sini tekan lama, pilih apps info, pilih paksa berhenti. Atau force stop ini. Lalu buka ulang. Nah, silakan ditunggu, biasanya akan muncul di sini untuk fontnya. Nah, bisa kalian. Jadi baru kita bisa ganti, pilih di sini, pilih download. Pilih apply, pilih OK. Nah, bisa kalian, fontnya sudah berganti. Tapi kelemahannya kalau kita ganti ke bahasa Indonesia lagi, dia akan kembali ke font awalnya atau font system. Ini saya ganti ke bahasa Indonesia. Nah, bisa kalian, fontnya itu berganti ke awal lagi. Jadi dia tetap harus pakai menggunakan bahasa Inggris baru permanen. Silakan dicoba.